dimanapun berada, TKA Alam Ghost to Kampung Wisata Cinang Neng. Dimudahkan dan cuacanya cerah sampai dengan pulang. Oke? Okay? Alhamdulillah, kita sudah sampai nih teman-teman di Kampung Wisata Cinang Neng. Sekarang teman-teman sedang antri untuk dipasangkan name tag-nya sebelum kita masuk ke area di dalamnya. Nah teman-teman, ikutin terus ya keseruan kita di dalam nanti. Jangan kemana-mana. Kita sedang ada di kedai melukis. Nah, di sini anak-anak dikasih satu-satu topi caping. Nah, topi capingnya itu dilukis sama teman-teman. Bebas melukisnya, bebas, boleh melukis gambar rumah, gambar bunga, kupu-kupu. Nah, setelah dilukis nanti dikeringkan dulu topinya. Setelah sudah kering nanti bisa deh dibawa pulang buat oleh-oleh kita dari Kampung Cinang Neng. Dah. Sekarang kita sedang ada di pendopo menari. Kita sedang latihan tari jaipong. Nah tadi sudah diarahkan sama kakaknya dan teman-teman mengikuti gerakan tari jaipongnya. Thank you.
sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan berikutnya ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai di kegiatan menanam padi dan nanti kita akan memandikan kerbau. Nah sekarang kita lagi antri dulu ya teman-teman ya. Di sebelah sana kita nanti akan menanam padi. Menanam padi kata bapaknya menandur. Menandur? Menanamnya? Menanam padinya mundur. Sudah ada di kegiatan yang paling kita tunggu-tunggu. Ya, apalagi kita sedang memandikan kerbau. Tuh, setelah tadi kita menanam padi, nanam padinya nandur ya teman-teman ya. Menanam padinya mundur. Lalu teman-teman kan kotor tuh, lumpurnya banyak di kaki, di tangan. Nah, setelah itu teman-teman menuju ke kolam yang sudah ada si jumintennya tadi. Tuh, jumintennya disiram-siram teman-teman. Nah, teman-teman sedang memandikan kerbau. Seru ya. Seru sekali teman-teman. Nah, setelah itu nanti teman-teman ikuti kita terus ya. Setelah ini kita mau apa lagi? Acara penghujung nih teman-teman. Teman-teman kita sekarang sudah mandi, sudah makan, dan teman-teman kita sedang menghabiskan makan siang mereka. Lalu teman-teman lalu setelah ini kita bersiap untuk pulang. Nah, alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar, cuacanya bagus, teman-teman happy. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita.